KPPS di kabupaten di seluruh yang melaksanakan kegiatan pilkada harus dilakukan rapid test. Kami mengagendakan pada tanggal 25 sampai tanggal 2 Desember buat seluruh petugas KPPS di lapangan yang kurang lebih jumlahnya 61.874. Nah, selanjutnya memang untuk menghindarkan terjadinya kerumunan, kami juga sudah membuat strategi dalam pelaksanaannya per desa. Dan per desa juga nanti dibuat dari satu, itu hampir kurang lebih satu minggu lebih ya. Itu dalam hari pertama desa apa, kemudian per desa pun dibagi lagi RT/RW-nya, jam waktu kunjungannya. Jadi tentunya protokol kesehatan tetap harus dijalankan, kemudian strategi supaya tidak terjadi kerumunan pun dijalankan.